Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Jumpa lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, di video kali ini kembali saya akan mereview uji coba mesin-mesin kami yang mau kita kirim ke pemesan-pemesan kami yang ada di luaran sana. Sahabat Jaya, setelah kami upload video kemarin yang kita fermentasi jerami, ternyata banyak sahabat Jaya yang chat kepada kami, ke WA kami, itu tentang mesin kecil bisa nggak untuk jerami. Nah, di sini kembali lagi saya mengkonfirmasi bahwa kalau bisa 100% itu tidak, hanya seandainya mau difungsikan itu bisa. Karena kalau nanti saya membahasakan bisa 100%, bisa maksimal, nah itu akan membuat sahabat saya kecewa. Nah, ini requestan dari sahabat saya yang pesan ke kita. Ini rencananya mau kita kirim besok. Ini juga minta uji cobanya sebagian pakai jerami. Nah, ini kita sudah siapkan, meskipun nggak banyak jerami ini yang mau kita uji coba, dan kita juga sudah siapkan rumput atau hijauan yang sekaligus nanti kita akan uji bersamaan. Nah, sekarang langsung aja sahabat saya, kita tes performa mesin ini bisa nggak pakai jerami. Monggo. Nah sahabat Jaya, demikian tadi performa dari mesin kami untuk mencacah jerami. Nah, ini bisa disaksikan sendiri hasilnya seperti itu sahabat Jaya. Jadi kalau untuk benar-benar maksimal itu nggak bisa, tapi yang jelas chopper ini bisa. Dan yang dikhawatirkan kan nggulung di dalam. Nah, ini insya Allah kemungkinan untuk nggulungnya sangat kecil sekali. Nah sahabat Jaya, untuk menyingkat waktu, sekarang langsung aja kita uji coba untuk hijauan. Thank you.
Baik, sahabat Jaya, inilah kurang lebih performa dari mesin kecil kami, mesin mini kami yang mau kita kirim ke pemesan. Nah, ini untuk jerami ya bisa difungsikan, walaupun tidak 100%, walaupun tidak maksimal, tapi bisa difungsikan. Nah, kalau untuk ramban dan juga hijauan, apa rumput-rumputan, nah ini bisa kami nyatakan maksimal. Nah, hasil cacahannya seperti ini kalau untuk ramban-rambanan. Nah, jadi tidak terpukul, jadi tetap kering. Nah, ini untuk bagian-bagian, nah ini untuk yang bagian-bagian keras-kerasnya, nah, seperti ini. Jadi insya Allah tidak ada masalah di hasil cacahannya. Nah, ini sangat menurut saya ini maksimal sekali kalau untuk ternak. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa dipermentasi, di silase, dan juga bisa diberikan langsung. Nah, ini sangat bagus, ini nggak ada masalah basah atau terlalu besar atau terlalu kecil, ini tidak ada lagi. Ini performanya udah cukup bagus. Nah, kurang lebih demikian sahabat saya, dan ini juga udah sore dan kondisi kita juga udah lemah. Kurang lebih sampai di sini dulu video uji coba kami, bisa disambung di video-video kami berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.